Kenapa putri seberang hutan berhantu? Dan ya, ini ada sumur. Suaranya. Ada pickaxe. Melanjutkan story dari game horror kampung lagi ya guys ya. Upset. Sebelumnya kita sudah pernah mainin horror kampung ini dan alhamdulillah views yang kita dapat itu banyak ya guys ya. Dan ya, kali ini gua ada Kali ini gua ada lanjutan di chapter 2-nya ya guys ya. Nah, di mana di sini kita bisa main 4 orang ya guys ya, atau ini 6 orang ya guys ya. Dan ya, views yang gue dapetin saat itu ada 15.000 ya guys ya. Dan ya, banyak banget ya guys ya views yang kita dapat saat itu. Dan ya, tanpa cincong gue coba bakal mainin ini game lagi ya guys ya. Dan di sini kita sudah punya banyak orang, ada 6 orang atau 5 orang kalau gak salah di sini tadi ya guys ya. Kampung 2, Recall of Kampung 1. Produced in Singapore, diproduksi dari Singapore dan mengandung unsur Indonesia dan juga Malaysia ya guys ya. Seperti itu. Kemarin aku bilang ini game Indonesia, salah kali aku. Click to play. Kita udah tahu ini you pick it oil lamp. I know. Dan di sini orang-orangnya di upgrade ya guys ya. Jadi seperti akang-akang bertangguh ya guys ya. Dan di sini nothing to interact. 22 Januari 1993 guys. Shit. Yes, follow me, follow you, I know. Kita disuruh mengikuti dia katanya ya guys ya. Dia ingin menunjukkan jalan. Tak ada apa-apa sih tapi guys. Dan jadi kita play battle. Tapi ini kita gak punya lilin guys. Caranya lilin gimana ya guys ya. Aku tak tahu lah lilin di mana ini. Lilin gak ada di sini. Sudahlah. Di sini kita kayak materinya itu seperti. Aku nak tanya sesuatu penting. Yes. Assalamualaikum abang, aku nak tanya sesuatu yang penting. Apa tuh yang penting? Tanya kalau abang telah nampak putri. Putri. Tapi mengapa putri seberang hutan berhantu? Siapa tuh? Tiga orang di situ, ada tiga orang. Ada tiga orang, damn bro. Bro, are you seriously kidding me? Itu ada tiga orang di situ dong. Itu apa itu? You in your heart, I see. The chain finished. Kita dapat apa tuh? Ini apa ini dalam sini? Nothing guys. Nothing to see. Dan ya, kita coba cari lentera di situ loh. Gua gak nemu lentera sama sekali, cok. Dia bigor. Gimana lenteranya? Lentera pull. Udah gak ada. Gua gak nemu apa-apa. Ini foto siapa, cuy? Assalamualaikum, Pak Cik. Pak Cik siapa? Hamzah. Hamzah sah. Gak nemu lantern cuy dari tadi. Jamal nak minta pakcik ikut Jamal, tapi Jamal lupa pakcik masih belum sembuh daripada kejadian. Ini kita harus ngefollow orang yang punya lamp sih. Tapi aku gak punya lampu. Serius cuy, demi Alex. She could be in that creepy forest. Kita nyari, disuruh nyari dia di hutan yang serem itu tadi guys katanya. Dan ya di sini ya cuma bawa lantern ini orang doang. Dan come on, kalau kamu bisa ngedrop lanternmu, aku bakal pimpin jalannya. Lead the way. Ayo sini. Ayo kita ke follow nih orang guys katanya guys. Dia yang cuma bawa lantern dan kita nggak bawa apa-apa. Yap, nanti kita bersama ya guys ya di sini. Dan ya, ini ada sumur. Gimme. Refill. Q. Nice. Refill water. Water left. Order of Jamal's plot land.
Jamal, Jamal saha anjir? Jamal. Jamal teh ada 3 orang, yang satu doble, yang satu Jamal, yang satu lari kebur. Oke, okay, then yo. Kita coba lagi. Let's go. Ayo let's go. Let's go, let's go. Oke. Dia memimpin jalannya ya guys ya, si Ben, karena dia itu bawa lantern dan dia gue itu gak bawa apa-apa di sini, jadi ya Alumina juga di belakang. Dan di sini tuh nothing to see. Nothing to see in here. Dan coba kita ke sini. Ini nothing. Kalau aku nemu lantern, aku bawa. Aku udah misah, cuy. Oke, ayo. Oke, kita kayaknya kemana ini? Ayo, lu bawa lantern, cuy. Kenapa lu gak mau maju? You first, you bring the lantern and I can see anything. Jadi, lu yang mimpin. Loh, mati. Ya ampun, mati dong. Mati dong. Dia gak mau ngisi lanternnya, cuy. Jabikur. Jabikur. Oke, okay, tadi kita udah sampai sini ya. Oke. Okay. Oh, ini si Zul, paman Zul. Ah, lama. I feeling she's possessed, will do my irritation will shirt for her. Oke, okay, katanya kita disuruh nyari tuh putri ya. Puter-puter nyusahin orang aja nih orang. Eh, ini kenapa cuy? Jamal, tapi okay. Jamal lupa Pak Cik masih belum sembuh daripada kecederaan Pak Cik. Jamal akan pergi cari dia sekarang. Mereka di mana dah? Oh itu dia. Oke 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 oke, kita ke situ. Tuh teman kita, nice. Sini 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 sini. Ah. Ini dia. Yuk 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 yuk, I follow you, I follow you, I follow you. Yuk yuk yuk. Oke, kita nge-follow nih orang. Dan kata si ustadz tadi, ya seperti tadi kita disuruh nyari si puter. Puter nyusahin orang aja sih anjir. Puter, puter. Oke, okay, yes, 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 I follow you. You follow me, I follow you. Nothing, nothing to follow, follow each other. Dan, yap, ini candle. You need match. Kita gak punya match sih di sini. Gak punya korek kita. Ini apa sih suaranya, ah gatel amat. Belum ada horor-horornya ya guys di sini guys. Masih aman, masih aman. Ini juga belum ada apa-apa. Yuk kita coba masuk ke gua ini guys. Bro ini gua serem banget cok. Alright lah, demi konten aja, demi konten aja, demi konten aja, ayo aja. Oke oke oke. Aku pasti berani. Suaranya. Eh, ada pickaxe, pickaxe, pickaxe. Kaget aku, guys. Lari cok, lari cok, lari cok, lari cok, lari cok. Kita ke Uncle Hamzah. Uncle Hamzahnya di mana? Itu si syaiton, itu syaiton apa cok? Damn bro, serem kali tadi. Uncle Hamzah, paman Hamzah, mana kamu paman Hamzah? Itu kayaknya teman kita deh guys. Oh enggak, enggak, itu cuma sorot lampu tadi. Ya sorot lampu. Mana rumahnya? Itu ya. Ini ya rumahnya ya. Ini kali. Ya ini deh. Ini ustad. Siapa ustad? Uncle Hamzah. Ini kita butuh lantern. Ini cok, aku butuh ini. Ayo pak, ayo pak, ayo pak, ayo pak. Tadi saya lihat jin pak. Tadi saya dikejar jin pak. Saya ketangkep tadi pak. Oh,
Itu syaitannya, cuk. Eku menghantui tentu sejak sebelum kamu lahir lagi. Siapakah dia? Siapa dia, Pak Ustaz? Ahli penyihir Siti. Orang kaya yang tinggal di villa di hutan itu. Kita tidak patut cakap sesuatu yang kita tidak tahu. Namun ini harus berhenti. Ingatkah apa yang Pakcik telah ajari Jamal? Pakcik hanya bisa nasihati Jamal, dan Jamal harus buat apa yang Pakcik suruh. Isikan botol dengan air, lepas itu baca ayat-ayat rukyah atas itu. Lepas itu percikan air itu kepada penyihir itu. Siap, Pak. Terlalu takut untuk itu. Saya penakut, Pak. Takut kepada Allah sahaja. Allah bersama kami. Sekarang pergi. Ya, Pak. Stop the witch. Apakah kita bisa dengan tangan kosong, guys? Apakah kita bisa menghentikannya dengan cahaya yang sangat gelap ini, guys? Kita kan nggak punya penerangan sama sekali, cowok, soalnya. Katanya kita disuruh ngis. Oh! Bang, tolongin gua, Bang. Bang, tolongin gua, Bang. Bang, Bang. Bang! Katanya pasti masih di sekitar sini, cowok. Gimana? Ya, dia modar. Mampus lu, gua bacain ayat rukyah lu. Sini lu, sini lu, sini. Gua bacain ayat rukyah lu. Cukip. Sini lu. Sini. Allahumma firamat muslimin awal muslimat wal mu'minin awal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa yasirhum ala mu'ani didid wa tib lana min kabir khair wa ya khairuna sirina firmatika ya arhamar rahimin. Aku dapat jin, cok. Menangkap satu jin, ya guys, ya. Finally aku dapat jin, cok. Right. Kita serius nih, pulang nih. Aku kok gak yakin, guys. Soalnya ini udah mulai horornya banget sih. Just wait. Apa kau just wait, cok? Hey! Jin tadi, cok. Lari, cok, lari, cok, lari, cok. Gak udah dah, gak udah dah, ya udah, ya udah, ya udah, ya udah, ya udah, ya udah, kita lari aja, ya udah, iya, ya udah, iya, ya udah, iya, ya udah, iya, ya udah, 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 iya. Ya oke, guys, sekian untuk horor kampung duanya, sampai di sini terlebih dahulu aja ya, guys, ya. Terima kasih buat kalian yang nonton, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, aktifin notification biar gak ketinggalan dari gue ya, guys, ya. Ya tadi setannya ternyata belum di banish ya, guys, ya. Setannya masih ada nyongol di bawah ini ya, guys, ya, lantai ya, guys, ya. Kalau kalian pengen dilanjut, gue bakal lanjut aja, tapi di streaming ya, di minggu, di hari minggu nanti. Dan ya, kita akan bertemu lagi di next episode, and goodbye. Dadah. Gitu.